tunduk kepada syarat yang tegas kepada Israel, mesti undur tentera dari Palestin, dari wilayah Arab, mesti hentikan keganasan, mesti hentikan kepungan terhadap Gaza, mesti terima dan iktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara seperti mana disyaratkan oleh Hamas dan Fatah. Dan ini tidak dilaporkan dalam kenyataan yang disebut contingent kerana keupayaan penguasaan bahasa Inggeris TV3 hanyalah contingent sukan C. Tapi dalam hal ini saya sebut contingent ini tertakluk kepada syarat. Saya jelaskan juga pertemuan saya dengan Khalid Mash'al, ketua Hamas, yang baru selesai rundingan dengan Fatah atas inisiatif Emir Qatar yang menjelaskan hal yang sama, yang tidak menganggap kenyataan ini betul. Soalnya ialah tentang kekeliruan itu hanya kerana media UMNO, khususnya pusat di tahdian TV3, sengaja memutarbelitkan dan memfikir. Saya menyebut dengan tegas contingent upon Israel respecting the legitimate aspirations of the Palestinian people, dan ini tertakluk kepada tuntutan Hamas. Jadi bila jelaskan pendirian UMNO, dan saya juga tahu pendirian Hamas agak berbeda dengan pendirian PAS, konsisten, tegas, tidak menerima sama sekali hasrat untuk berunding dengan Israel selagi semua ini tidak diputuskan. Tetapi saya berterangkan kepada Tuan Aziz, saya memilih untuk menyokong pendirian yang dibuat oleh Hamas dan Fatah untuk tegas menuntut kebebasan kepada rakyat Palestin, tetapi menggunakan budi bicara mereka berunding dengan apa cara yang boleh dengan memilih apa yang disebut oleh Khalid Mash'al dan juga Ismail Haniyah dan pimpinan Fatah. Ialah yang besar kan adalah UMNO. Tapi UMNO yang menemui Perdana Menteri Israel. Pimpinan UMNO yang menemui Perdana Menteri, Menteri Luar, Menteri Pertahanan Israel. Anwar tidak pernah menemui Perdana Menteri, Menteri Luar, Menteri Pertahanan Israel. Jadi hal ini patut dan sekarang perdagangan dengan Israel, walaupun UMNO kata dia tidak ada hubungan, tetapi dia berdagang dengan Israel. Jadi ini yang kita lihat hipokrisi dia in the statements and the pronouncements in the Dewan Keputeri among to the rural Malays, among conservative Malays, how tough they are. But in truth, Dr. Mahathir met the Prime Minister of Israel, the Foreign Minister Sami Alba met Foreign Minister of Israel, and the Defense Minister Zaid Hariri met the Defense Minister of Israel. Which is odd. Why must the Defense Minister and the Prime Minister meet? Under what pretext? They are the legitimate state of Israel, you recognize. I said we will only consider if these conditions are accepted. They have already continued this sort of negotiations, whatever. It's all unknown, it's not reported in the TV3 anyway. Thank you very much.